Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi aplikasi TikTok tidak ada suara. Ya, mungkin teman-teman ada kejadian seperti ini. Volumenya ini udah full. Ya, ini volumenya udah full tapi tiba-tiba hilang. Nah, bentar. Nah, kayak gini. Volume full tapi tiba-tiba hilang. Nah, ini kita scroll. Nah, scroll scroll tidak ada suaranya. Itu pengaturannya ada di sini ya, teman-teman. Klik profil. Setelah itu klik titik tiga pojok kanan atas. Klik pengaturan dan privasi. Lalu klik di pemutaran. Nah, di sini buka TikTok dan bisukan video. Ini aktif. Jadi teman-teman nonaktifkan dulu seperti ini. Nah, setelah dinonaktifkan, kita kembali, dihapus, keluar, lalu kita buka lagi. Otomatis nanti langsung ada suaranya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.